guys, ini guys, kita mau dikurung kalau nggak berhenti belanja. Kalau nggak berhenti belanja, kita dikurung. Oke, hari Kamis, tebarkan senyuman manis, buanglah tatapan sinis agar hidup terasa manis. Ciptakan suasana harmonis dan terus berpikir optimis. Kamis manis, Kamis optimis, semoga yang bisnis usahanya laris. Amin amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong yeorobun. Hai hai teman-teman Subbreaker semuanya. Jumpa lagi kita di Daily Vlog Channel berantakannya Talia Alvarez Channel. Bagaimana kabar semuanya hari ini? Semoga selalu sehat ya dan dalam keadaan baik-baik saja. Amin ya Rabbal Alamin. Di vlog kali ini kita kembali Mahaya Bang dalam bahasa Banjarnya, yang dalam bahasa Indonesia artinya jalan-jalan. Kemana tujuan kita hari ini? Tanyakan peta atau tanyakan pada rumput yang bergoyang. Bercanda ya sayang ya. Oke, kali ini aku mau ngajak kalian jalan-jalan, khususnya para IRT alias ibu rumah tangga dan para remaja yang hobinya dan kesenangannya itu adalah memasak atau baking alias membuat kue atau roti, pokoknya yang berhubungan dengan dapur. Dan bisa juga sih buat yang punya usaha makanan dan minuman ringan. Sudah pada tahu belum mau kemana kita? Mau kemana kita? Langsung saja ya, ikutin dan nonton terus vlog kegiatan aku. Iya. Bagi yang sudah tahu nih, kita jalan-jalan mau nge-review Britmart Banjarmasin. Bagi yang belum tahu, tempat apa sih ini bunda? Seperti yang aku bilang tadi ya, ini adalah surganya para IRT alias ibu rumah tangga atau remaja yang hobinya dan kesenangannya itu memasak atau alias baking, membuat kue ya, atau roti, pokoknya yang berhubungan dengan dapur-dapur gitu. Ini juga tempat para pengusaha makanan dan minuman ringan mendapatkan bahan-bahan dasar buat jualan makanan dan minuman mereka. Kali ini aku jalan-jalannya ditemenin sama temen aku ya, yang kemarin juga ada di salah satu vlog aku. Ya, Ibu Santi Rahayu. Nih, dia ngajakin aku jalan-jalan ke sini, katanya mau bikin puding buat dibagi-bagikan. Wow, aku bakalan dapet nih pudingnya. Percaya diri banget, padahal kita belum tahu ya dia ngasihin ke aku atau tidak. Di sini lengkap sekali ya bunda. Di sini macam-macam bahan perkuean, perrotian ada di sini. Dari bahan-bahan yang untuk topping, coklat-coklat, terus ada juga frozen food nih bunda. Nih lengkap sekali frozen food di sini ya. Ada buat barbekyuan juga, sosis-sosis, bakso, bahkan ada kepiting beku di sini. Crab, frozen crab katanya itu ya, kemarin ada aku beli. Persusuan juga lengkap di sini ya bunda, dari yang cair, yang bubuk sampai evaporated. Cuman satu susu yang nggak ada di sini ya, susu ibu nggak ada ya di sini ya. Lagian buat bikin apa? Coba ASI itu nggak ada ya, kue dari air susu ibu nggak ada ya.
Sirup-sirup di sini juga lengkap ya, sirup buat topping dan segala macam. Nih juga ada jelly dan apa ini ya? Kurang tahu nih, marshmallow. Iya benar sekali, marshmallow. Coklat pasta berbagai macam rasa juga lengkap tersedia di sini. Mayonnaise, dari mayonnaise buat salad sayur, salad buah, semuanya ada di sini ya. Nih, puding-puding juga. Nih, tadi teman aku mau cari bahan katanya buat bikin puding. Nih, di sini pudingnya lengkap juga, Shay. Nih, mau bikin puding apa? Tersedia di sini untuk bahan dasarnya ya. Tapi rasa-rasanya di sini satu yang enggak ada ya untuk bahan bikin kue, yaitu telur-teluran. Di sini tidak ada ya, Bunda ya. Bahan dasar untuk membuat es krim dan berbagai macam minuman cepat saji ya, sayangnya di sini tersedia lengkap berbagai macam rasa dan berbagai macam merek. Tinggal kitanya aja lagi ya, milih-milih mereknya, mau merek apa, terus rasanya mau rasa apa. Nah, karena ini videonya kemarin aku buat sebelum Lebaran, di sini juga menyediakan hampers ya, Bunda ya. Nih, hampers buat Lebaran, yaitu berisi coklat batang dan adonan instan untuk kue bolu. Dan ini juga ada topping bubuk juga. Ada Oreo topping juga nih untuk taburan di atas kue atau di atas whipped cream di atas minuman yang sering disajikan di rumah-rumah makan nih. Daripada repot-repot ngancurin di rumah, mending kita beli yang jadi ya untuk taburan Oreo. Untuk taburan, maksudnya taburan minuman gitu ya nih. Ada bubuk Oreo tabur. Yang kiloan juga ada di sini. Nih, teman aku lagi pilih-pilih nih. Keju-kejuan, margarin juga lengkap di sini ya, sayang ya. Dari keju parut, keju mozzarella, keju merajalela pun ada di sini ya. Lengkap pokoknya deh. Kita langsung cus ke bagian belakang toko. Nah, di belakang di toko bagian belakang ini mereka mendisplay kemasan untuk kue-kue ya dan peralatan-peralatan untuk membuat kue. Nih, dari kemasan plastik, kemasan kertas juga ada di sini. Ini gelas ukur ya, Bunda ya.
Di sini ada display sutil-sutil ya, Bunda ya. Sutil-sutil untuk masak, mulai dari kayu, silikon, plastik dan lain-lain. Di sini juga ada display cetakan coklat. Nih. Berbagai macam bentuk. Gelas-gelas plastik dan juga tatakan-tatakan untuk kue juga tersedia di sini loh. Ini adalah gabus-gabus yang biasa dipakai untuk kue pengantin ya. Kue pengantin yang gedung-gedung gitu loh. Yang tinggi banget. Ternyata di bawah-bawahnya itu palsu. Asal jangan cinta tuan papi aja yang palsu ya sayang ya. Kalau itu yang palsu, berbahaya. Sini di bagian belakang Breadmart ini banyak sekali ya kotak-kotak untuk kemasan paketan cookies-cookies. Karena pada saat Idul Fitri hampir tiba, banyak sekali yang produksi. Dan kemasan dus-dus juga banyak buat parcel paket sembako. Biasanya dibagikan untuk orang-orang yang tidak mampu dan bisa juga untuk paketan zakat ya kawan-kawan ya. Buat kalian yang masih penasaran dengan Breadmart, kalian bisa kepoin IG-nya ya di @breadmart.id. Sekali lagi ya di @breadmart.id sampai beribet banget ngomongnya. Oke, sayang, tak henti-hentinya diriku mengucap syukur dan banyak-banyak terima kasih buat ayang-ayangku semuanya yang udah setia berlangganan nonton. Sudah dukung channel berantakan aku ini dengan memadamkan tombol merah dan tombol membunyikan loncengnya. Dan juga buat ayang-ayang subscriberku semuanya yang udah nonton tanpa di skip-skip sampai sini loh, yang udah klik like, komen dan share. Hai hai, kalian sungguh luar biasa. Doa terbaik selalu buat ayang-ayang subbreakers the bestku semuanya. Nah, di sini guys, kita mau dikurung kalau enggak berhenti belanja. Kalau enggak berhenti belanja kita dikurung. Oke, sayang, sekian dulu vlog jalan-jalan ke Breadmart kali ini ya. Yuk saling berteman yuk. Follow Instagram aku di @thalia_alvarez. Semoga terhibur ya sayang ya. Dan ada manfaatnya juga yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Jangan lupa klik like, komen, dan share sebanyak-banyaknya di semua medsos yang kalian punya. Ajakin juga teman-teman, keluarga-keluarga, tetangga-tetangga kalian nonton ya.
Eits, tunggu-tunggu. Yang belum klik tombol merah sama loncengnya, jangan lupa diklik ya. Biar aku lebih semangat bikin vlognya. Dan kalian juga tidak ketinggalan vlog-vlog seru dan menghibur dari aku selanjutnya. Mohon dimaafkan sekiranya aku ada salah dan hilap. Sampai jumpa di next vlog-vlog seru dan menghibur aku yang lainnya ya sayang ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.